Okay, maaf ya guys, suaranya agak ribet sedikit karena lagi hujan di luar. Nah, di sini kita lanjut cara mainin mobil lagi kayak tadi. Ini pakai baterai guys ya. Nah, ini bisa digunakan untuk anak usia 3 tahun apa enggak? Sekarang kita cek guys ya. Nih, nah di sini 3 plus I guess lagi. Ternyata di sini tidak bisa digunakan di bawah usia 3 tahun kalau tidak ada pengawasan orang tua gitu guys ya. Saya pembesar dulu. Nah, di sini ada bacaannya good toys. Di sini juga SNI standar nasional Indonesia. Dia udah ber SNI ya. Ber SNI. Nah, di sini juga petunjuk pemasangan bateran. Di sini udah diterangkan, di sini ada 6 cara makan bateran dan di sini juga peringatan pemasangan batu baterain gitu, kayak ada peringatannya gitu guys supaya tidak meledak bahan-bahannya gitu guys ya. Di sini ini warning choking hazard, smile parts not for children until 3 years. Ini berarti tidak boleh di bawah usia 3 tahun ya guys kalau tidak ada pengawasannya gitu guys, nanti takut digigit-gigit jadi keselak. Nah, sekarang kita mulai aja guys ya. Okay guys, ini sudah ada di luar guys ya, ada di luarnya kayak gini, udah ada di luarnya guys ya. Nah, sekarang cara maininnya itu gampang banget guys ya. Aduh, jatuh. Cara maininnya itu gampang banget. Pertama kita lihat dulu apa dia ada obeng apa ya, kayak mur kayak gitu guys. Susah banget ya kayak mengulurkannya itu. Ini ternyata di sini ada murnya guys ya. Nah, di sini ada murnya, saya besarin lagi. Nah, di sini ada murnya. Mur ini harus kita buka untuk memasangin baterainya ya guys ya. Oke, kita buka dulu guys ya. Hai, udah terbuka guys. Setelah terbuka, sekarang kita pasangkan baterainya guys. Baterainya di sini juga ada, pastinya ada min plusnya guys. Di sini plus, saya tegaskan lagi kalau ini ininya plusnya ya guys, saya perbesar dulu. Nah, di sini plus, ini plusnya yang ada kayak ada apa namanya, kayak ada kawat-kawatnya gitu. Ini plusnya, ini minusnya, ini minus juga gitu. Jadi pasang baterainya harus sesuai ya guys. Guys ya, nggak boleh kebalik kayak seperti ini contohnya guys ya. Ini nggak boleh seperti ini, dia nggak akan nyala. Jadi kita pasangnya harus sesuai kayak gitu guys ya. Kita pasangnya sesuai min plusnya kayak gitu guys. Kita bisa dulu. Kita pasang dulu guys. Nah, kan udah kebetulan di sini ada satu lagi, dia nyala pakai lampu guys. Pakai lampu, nice kan guys. Ini dijual di Rahayu Swalayan ya guys. Nah, di sini juga ada roda tengahnya. Roda tengahnya berfungsi untuk muter-muter ya guys. Muter-muter, kalau dan itu muter deh guys ya. Udah selesai.